Nabi kata Allah, ingat, wala ghadira a'zamu ghadran min amiri ammah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin. Khianat paling besar ialah khianat yang dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin yang khianat, inilah pengkhianat yang paling besar sekali Nabi sebut ni hadis sahih. Jadi kita jangan kita khianat amanah, jangan khianat. Lebih-lebih lagi kita bersumpah. Kalau tak bersumpah pun tak boleh khianat. Ni ambo nak bawa, ambo bawa baiat ni bersumpah. Ni macam lepas ni bersumpah belaka dah. Ni tak ada lambat, pakatan rakyat tak ada. Ada orang ulah dia kata baiat ni terbatal. Pasal baiat ni atas pakatan rakyat. Pakatan rakyat tak ada dah bila di IP tubik dia kata. Tak ada eh, perkataan-perkataan rakyat pun tak ada. Eh? Jangan kita gibui fatwa kita tak tahu gapo. Kita baca pun dak baiat ni. Kita kata baiat atas perkataan rakyat dak. Ni lambai bulan, ni parti Islam se-Malaysia, ni lambai apa? Majlis Syura Ulama. Lambai PKR tak ada. Eh? Lambai DAP pun tak ada. Jadi amoi orang bagaimana orang boleh pakai jubah, pakai serban kata baiat ni terbatal dia kata. Ha, pasal perkataan rakyat tak ada. Al-hukmu ala syai' far'un 'an tasawwuri. Kita nak ukur satu perkara, kita kena tahu perkara itu secara detail daripada awal sampai akhir, daripada A sampai Z, kena tahu dah. Ha, jadi jangan kita jatuh hukum dengan cara tertukar kali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nak baca? Baiat dan sumpah. Bahawa saya Tok Guru so sebut nama ni, baiat ni Tok Guru minta baiat. Ni. Ni sejarah baiat ni Tok Guru, Tok Guru ni Aziz. Demon ni tanya Tok Guru ada tak berani nak kecek baiat. Bila Tok Guru mati baru berani. Tapi tuan-tuan walaupun Tok Guru mati, ama pertahankan baiat yang dikenaki oleh Tok Guru, ama pertahan. Ama sanggup berdebat dengan siapa untuk mempertahankan baiat ni. Ni tanya Tok Guru ada senyap terima belaka. Bila Tok Guru tak ada, baru Tok Guru mati yang mula dah. Bapa baiat lagu ni, bapa lagu ni. Bapa tak kecek tanya Tok Guru ada. Mai kecek depan ambo, tak apa ambo jadi wakil Tok Guru mai. Bahawa saya sebut nama ni depan Tok Guru ni. Berikrar untuk patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya dan patuh kepada arahan pucuk pimpinan parti yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Dan bahawa saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, sekiranya saya meninggalkan atau melompat ke parti lain dengan kerelaan saya sendiri setelah terpilih menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat, maka akan tertoloklah isteri atau isteri-isteri saya dengan 3 tolok. Ni. Dan segala perbelanjaan saya dengan menggunakan wang elau ahli Dewan tersebut adalah haram. Dan bahawa saya juga bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi, untuk meletakkan jawatan dari menjadi ahli Dewan Negeri atau Dewan Rakyat tersebut apabila saya keluar atau dipecat daripada parti. Wallahu ala ma aqulu syahid. Allah Ta'ala jadi saksi terhadap apa yang saya ucapkan. Ni sebut. Ni tanda tangan orang hak berbaiat semua sekali jangan lupa. Di Kelantan ni. Dan tanda tangan Tok Guru ni Aziz. Ni. Ni tuan-tuan. Ha lopaklah nak lopak ke? Ya tahu. Dulu kata kau berehe. Lah ni pakat turut berehe belaka. Baiat depan Tok Guru, berjanji tak lopak parti. Lopak kau parti baru, jenis tak lekat janji. Lopak si kata lompat, lompat tinggi-tinggi. Apa yang kamu dapat, perjuangan yang kamu khianati. La imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Ni Nabi sebut dalam hadis, tak ada iman bagi orang yang tak ada amanah, dan tak ada agama bagi orang yang tak tunai janji. Tu Nabi sebut. Dan Nabi sebut dalam hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatul munafiki salasun.
Iza haddatha kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun. Muttafaqun alaih. Tanda orang munafik tu tiga Nabi sebut. Bila kecek, lawak. Bila berjanji, mungkir. Janji dengan nama Allah, mungkir lagi. Wa iza tumina khana, bila diberi amanah, mengkhianati amanah. Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun. Sekalipun dia puasa, sekalipun dia sembahyang, sekalipun dia suka dia orang Islam, sebenarnya Nabi sebut dia orang munafik. Ni hadis sahih. Jangan ingat benda ni benda kecil. Amanah ni sifat orang mukmin. Khianat ini sifat orang munafik. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Allah Taala tak kasih pada orang yang khianat. Wala takul lil kha'inina khasima. Jangan kamu menjadi pembela pada orang khianat. Kalau kita sokong dia, kita bela dia. Jangan, tu yang sebut. Wa innallaha la yahdi kaidal kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan tipu daya orang yang khianat. Tu. Ini ada orang yang petika bai'ah pula. Bapa bai'ah gini dia kata. Bai'ah pula buat talik, talik dengan bini nyayunglah di atas bini. Bagus juga orang kita ni. Tak apa mau jawab. Nyayunglah ke bini dia kata. Baik, kalau nyayung ke bini tanya siapa dia buat nyayung ke bini? Kita apa dia? Kalau dia kata buat nyayung lah ke bini, baik siapa dia buat nyayung ke bini? Kita kau lopak tu buat nyayung. Apa kalau dia yang apa dia tanya kita, tanya dia lah. Dan dia patut. Satu ya kedua kenapa? Tok guru suruh bai'ah, suruh taklik. Bukan nak suruh cerai bini. Tak sibuk cerai bini. Tu suruh taklik. Caranya, cara jangan lopak. Tak payah mana jangan lopak. Tu ya. Apa yang nak tika taklik? Semua orang nikah ada taklik belaka. Tanya orang biasa nikah. Ada taklik ke tak bila nikah? Ada. Lepas tu apa tak marah kita imbe duk taklik? Nenek, kalau tak betul, bapa tak marah kau tak imbe, bapa tak marah kau majlis. Bapa tak marah.